adalah kalang dina ya Bu ya. Ono sing marai anu ibu juga enggak jualan? Enggak. Ibu juga aku jualan. Oh, aku enggak jualan. Sanggir anu tak. Oh iya, kalau aku juga karena ibu enggak ada nyawa. Ana ke kowe ana sing dodol aku. Nek Bu aman, ora cacah gerak. Dikandani karo anu. Tunggale Bu saya. Dikandani. Buka sih kuwi. Dikowo nanggone Pak Bowo, kowe nanggone Pak Bowo, king kok kocur nang nanggone Pak Bowo, wes. Alam kok aku nang ngerti sampean lorong aku ya loro. Kowe ya loro. Eh sing kandha om ter. Nggih, nggih, nggih. Aku nanggone Pak Bowo langsung alhamdulillah. Heeh. Dikowo nanggone gantinan bapake. Pak Bowo meneh ya Allah. Kandhane kok kabeh kok do loro aku teng ngono. Simen jenan. Kok mau pian. Aku nandas bingung awak panas jare anu. Untung nang ngasange sak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sarapan kali guys. Ini ada yang menarik nih. Saya lagi di Bangkal kilometer 65. Kebetulan saya mampir. Nah, ini yang beda dari nasi pecel biasanya. Biasanya bumbunya itu langsung jadi. Nah, ini enggak. Bumbunya itu diulek sendiri. Dan tingkat pedesnya kita bisa milih mau cabai berapa. Yes. Bukannya pagi ini. Yes. Ini ada bapak-bapak yang langganan di sini nih. Pagi Pak. Bisa makan di sini Pak? Oh bari ini. Oh gimana rasanya Pak? Sebelum saya mencicipi gimana rasanya? Enak ya. Bapak tadi milih ambil cabai berapa Pak? 3 biji ya Pak ya. Oh gimana pedes Pak? Ya, ya lumayan Pak ya. Selera sendiri. Oh selera sendiri sendiri guys. Ini menarik memang ini. Biasanya ini kalau saya di summit itu Pak biasanya nasi pecel itu langsung bumbunya langsung jadi dan kita nggak bisa request pedes atau enggaknya. Biasanya pedesnya itu dikasih sambal sendiri ya Pak ya. Nah, ini beda ini guys di Bangkal ya. Bapak dari mana Pak? Mana? Aku mau ke mana? Bagi masuk. Bagi masuk. Jauh mau arah mana? Prenggia. Arah Prenggia. Ya. Muter jadi. Muter ya Pak. Ini kan kalau nggak banjir ya bisa aja. Oh, itu lewat darat Pak? Lewat darat. Gitu. Kalau nggak banjir kan lewat pelotok aja ke dalam. Oh iya iya. Bapak tujuannya kemana Pak? KSL. KSL. Mana itu Pak? Kelas 1 masuk. Oh gitu. Kok kebetulan di sini, Pak? Kok kebetulan sarapan di sini? Iya, dari tadi. Padanya. Iya, ini ramai, guys. Ini warungnya ramai. Ya, yang jual itu ibu-ibu udah ramai. Udah separuh baya cuman yang beli itu ramai banget, guys. Ada macam-macam gorengan. Jadi lauknya itu bisa milih sendiri guys, gorengannya nanti guys. Sekarang waktunya kita coba guys. Ini ada tahu bacok guys. Ini cabenya tadi 4. Cabenya 4. Bumbunya itu dominan kacangnya tepat banget guys. Seperti bumbu rujak ya. Enaknya di sini itu bumbunya langsung diulek di tempat. Sesuai request. Oh.
Bayam. Dan kalian nasi kucingnya itu bisa request ya? Seberapa banyak? Tadi aja saya kaget ditawarin. Seberapa banyak nasi? Karena ini sarapan bosnya, jadi saya pilih sekedarnya aja. Sedikit. Sekarang kita mau bayar. Kita mau tahu berapa seporsi nasi kecil yang saya pesan. Yes. Ibu dengan ibu siapa, Bu? Ibu Wasinam. Ibu Wasinam, mau bukanya jam berapa, Bu? Jam 6. Oh, jam 6. Sampai jam berapa biasanya, Bu? Ya, sehabisnya saya. Oh, sampai sehabisnya ya. Ini kebetulan tadi saya lewat dari Simpang Sebabi mau ke Sampit. Kebetulan warung ibu ini rame. Kebetulan saya juga belum sarapan. Jadi nyoba nasi pecel. Wah, nasi pecelnya ini unik, Bu. Soalnya saya biasa temuin nasi pecel itu bumbunya sudah jadi. Kalau... Nak jadi itu kan ada orang minta lomboknya 5, 4, 10, minta yang enggak pedes gitu kan enggak bisa. Oh iya iya benar. Kalau itu nanti campur aduk, nanti ceng makan ceng enggak pedes nanti kasihan. Oh iya. Nanti ini minta 10, nanti kurang pedes gitu. Oh bisa ya, Bu, sampai 10? Bisa. Oh bisa ya, Bu. Itu lombok mahal itu minta 10. Aku bilang gini, "Mas, ini lomboknya 150." Ini ya enggak apa-apa, Mas. Wong anu hidup itu di bawah, di atas enggak apa-apa ya, Mas. Mbak minta doa aja. Oh, nggih. Nggih, 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 nggih. Oh, iya. Oh, iya ya, Bu, ya. Iya. Ini tapi memang bagus, Bu. Bagus karena saya belum pernah nemuin nasi pecel yang langsung diracik sendiri. Langsung minta lomboknya itu berapa gitu. Iya gitu. Heeh, memang. Apa dari Solo gitu, Mas? Oh, gitu ya, di Bu. Di Solo ya kayak gitu. Aku ya jualan pecel. Iya. Anak-anakku udah jualan itu sembako. Jadi aku bilang gini, kalau aku anu iko tanah sampai lapar enggak dikasih-kasih. Ayo, Kong, ini berjuang di Kalimantan yuk. Aku bilang gitu. Oh, ini baru berapa lama, Bu, bukanya? Di sini anu berapa bulan ya? 12 bulan atau 13 bulan. Oh, udah lama ya, Bu, ya. Gitu. Memang bukanya pagi ya, Bu, ya, jam. Iya. Sampai enggak, habis ya. Iya, kalau belum apa ya belum tutup. Iya, ini boleh boleh tanya, Bu, ini apa aja, Bu, gorengannya, Bu? Gorengane nak di Jawa itu namanya telo sama gedang. Nah, iya. Di sini jare apa? Namanya jalar. Apa-apa? Iya. Nah, di Kalimantan namanya. Pisang goreng ya. Ini apa ini, Bu? Tahu sama tempe, bakwan. Sama bakwannya bakwan jagung. Oh, iya.
Enggak, aku enggak tahu lah di sini namanya kok lain-lain. Nah, ini masnya kembali. Tadi juga anu tadi bayar. Tadi goreng. Iya, 15 aja. Iya, enggak apa-apa saya. Itu memang harganya gitu kok. Kalau kalian mau tahu, ini warungnya itu dia nih, ini Desa Bangkal nih. Nah, Muara Bangkal. Nah, situ itu masuk ke Desa Bangkal. Nah, ini sebelahnya Al-Fatihah. Nah, oke okay guys. Kalian kalau mau tahu. Lah, sekarang saya mau tanya Bu, saya ya. Tadi udah makan nasi pecel sama ya. Lauknya tahu bacem ya? Iya. Nah, itu satu porsinya berapa Bu? 10.000. 10.000. Oh ya Allah, murah banget guys. Iya, Mas. Zaman sekarang bensin sudah naik tapi harganya ya, masih 10.000. Mbah sam jualan kayak gini kan bisa ngasih anak-anak pamane masih dikasihkan orang itu. Oh ya Allah, sungguh bisa mulia banget. Orang-orang itu sedikit-sedikit besok go anu jalan swarga Mas. Oh, alhamdulillah. Kalau ngasih banyak itu kan aku orang mondok, enggak bisa. Oh, bisa nih ngasih pomone tahu satu, pomone bakwan satu, pomone jalar ubi itu satu gitu kan udah alhamdulillah sih. Iya. Sing dikasih ya senang, sing ngasih ya senang. Alhamdulillah, tuh. Semoga berkah Bu jualannya. Amin. Ya Bu ya. Oh iya, ini berapa gorengannya Bu? Berapaan? Seribuan. Berarti bisa ya nanti misalkan ada orang beli nasi pecel sama minta tambah ini, berarti tambah 1.000 atau? Enggak tambah. Loh, enggak dikasih aja. Oh, langsung dikasih aja? Iya, dikasih satu. Harganya juga 10.000. Oh ya Allah, sebenarnya. Mas, ini makan ada anu sarapan nyantap dulu. Itu berapa, Mbah? Enggak usah, sing makan itu enggak usah bayar, Mas. Sing bayar nasi aja, aku bilang. Ya Allah. Ya, ya, semoga berkah ya, Ibu ya. Amin. Barokahnya semoga lancar. Diparingi sehat udah. Alhamdulillah, Mas. Iya, iya, iya. Oke, okay, guys. Semoga kalian yang lagi ngelihat video saya ini, kalian bisa mampir. Terutama di daerah Sebabi, Bangkal, kalian bisa mampir ke sini. Bukanya dari jam 6 pagi sampai habis, guys. Ya. Paling maksimal jam berapa, Bu? Jam 11, Mas. Jam 11. Jam ya. 11 siang, guys. Jadi buruan kalian kalau mau sarapan ke sini, cobain. Nah, levelnya itu bisa ditentukan, guys. Ibunya itu langsung ngulek sendiri. Jadi sesuai kalian. Oh ya, untuk nasi tadi, nasi ini tadi kok saya ditawarin nasi seberapa banyak gitu, memang bisa gitu ya Bu ya? Mbak gitu, kalau tak anu sama diriku sendiri, kalau makan segini itu zaman dulu loh, nah sekarang kan makanan banyak. Yeah. Nah, kalau zaman dulu itu makanan segini itu belum kenyang. Mulai tiap orang nganggir beli tak tanyain, Mas ini udah kenyang belum? Udah Mbak, salong itu tambah sedikit Mbak gitu. Oh ya Allah. Nanti kalau enggak kenyang kasihan aku. Nggih. Apa itu kalau misalkan porsinya ya, kita kan biasanya ada orang yang porsinya banyak, sedikit. Porsinya banyak itu apa nambah Bu harganya? Nggak. Sama juga. Ya sama tak kasih banyak sekali. Ya itu Allah. Orang-orang yang beli itu. Iya iya iya. Ya. Bohong. Oh ya Allah, mantap ya Bu ya. Itu aja Mas. Nggih nggih nggih. Ya semoga laris ya Bu ya. Amin. Oke. Itu kalau nanti kasih banyak, jangan banyak-banyak nanti enggak habis kasihan. Kalau itu ada orangnya aku enggak kok. Nggih. Iya. Oke, okay, Bu, ini ya. Salam dulu. Iya. Dadah gitu. Iya. Dadah. Oke. Okay. Mudah-mudahan tiap hari